إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat yang tiada terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak mampu menghitungnya. Dan nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar adalah nikmat di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai seorang muslim dan menjadikan kita sebagai seorang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadikan kita sebagai seorang yang bersemangat dalam menuntut ilmu. Ini adalah nikmat yang tiada terhingga. Dahulu al-Imam Abil Aliyah rahimahullahu taala pernah mengatakan, Qad an'amani Allah bi ni'matain la adri ayyuhuma afdal anjalani minal muslimin walam yaj'alni haruriya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada saya dua nikmat. Saya tidak tahu mana di antara keduanya yang lebih besar. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya seorang muslim. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan saya sebagai seorang yang khawarij. Maka sebagai seorang hamba yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah Islam dan hidayah sunnah, untuk berbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempertahankannya. Ya, demikian juga nikmatul ilm, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat untuk bisa menuntut ilmu. Ini adalah nikmat yang sangat besar yang tidak diberikan kepada semua orang. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "May yuridillahu bi khaira yufaqihhu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam agama. Oleh karenanya ya akhi, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan dalam belajar, dalam menuntut ilmu, dalam menggali ilmu, hendaknya kita bersyukur. Karena itu pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi kita. Ya, hendaknya kita mempertahankannya. Oleh karenanya, saya menasihatkan kepada diri saya pribadi dan kepada antum semuanya, mari kita bersemangat dalam menuntut ilmu, dalam menggali ilmu. Karena ilmu adalah cahaya. Agungkanlah kebenaran, agungkanlah ilmu dalam hati kita. Karena ilmu adalah sinar, adalah cahaya yang dapat mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala, yang dapat mengantarkan kita membedakan antara kebenaran dan kebatilan, antara tauhid, antara syirik, antara sunnah dan bid'ah. Hal itu semua tidak mungkin kecuali dengan ilmu. Apalagi
pada zaman sekarang ini yang penuh dengan syubhat, kerancuan-kerancuan akidah, kerancuan-kerancuan manhaj, maka sangat ditekankan sekali bagi kita untuk menuntut ilmu syar'i yang dibangun di atas Al-Quran dan hadis dengan pemahaman yang sahih. Karena banyak syubhat. Kalau kita tidak memiliki ilmu, maka syubhat tersebut akan masuk tanpa kita sadari. Oleh karena tanamkan dalam hati kita kebenaran. Menajubkanku nasihat Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala kepada muridnya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, sebagaimana beliau ceritakan dalam kitabnya Miftah Dar Sa'adah. Beliau mengatakan, "La taj'al qalbaka kasafinjah." Jangan jadikan hatimu itu seperti busa yang menyerap segala syubhat. Syubhat masuk, masuk. Walakin ij'al qalbaka kazujajah. Tetapi jadikanlah hatimu itu seperti kaca. Di mana ada syubhat lewat tapi tidak tembus. Kuat, dapat ditangkis dengan kekuatan kaca dan kejernihannya. Oleh karena itu ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, marilah kita menyibukkan dengan ilmu syar'i. Ilmu syar'i. Apa ilmu syar'i? Al-ilmu qala Allahu qala Rasuluhu qala sahabatu laysa bitamwihi. Mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan bainar rasuli wa ra'yi faqih. Ilmu yang syar'i adalah ilmu qala Allah, qala Rasul. Yang dibangun di atas dalil dari Al-Qur'an, dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ucapan para sahabat, itulah ilmu syar'i. Marilah kita menyibukkan. Dan apabila kita menyibukkan dengan ilmu syar'i ini, enggak bakal selesai-selesai. Sampai kita meninggal dunia, tidak akan pernah selesai. Tidak akan pernah puas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man huma la yashba'an, talibu ilm wa talibu man." Dua golongan yang tidak akan merasa puas, pencari ilmu sama pencari harta. Orang yang mencari harta itu enggak pernah puas. Punya harta sekian masih kurang saja. Demikian juga hendaknya seorang penuntut ilmu. Dia tidak merasa puas. Pernah dikatakan kepada Imam Ahmad rahimahullahu taala, "Wahai Imam, apakah kamu sampai sekarang menuntut ilmu?" Kata dia, "Ya, minal mahbarati ilal maqbarah." Bersama tinta, bersama pena sampai ke liang kubur. Naam, menuntut ilmu tidak ada batasnya. Tidak mengenal umur, tidak mengenal usia. Lihatlah Musa alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perjalanan menuntut ilmu kepada siapa? Nabi Khidir alaihi salam, padahal beliau adalah seorang nabi. Dan biasanya seorang nabi sudah lebih dari usia 40 tahun. Hal yang menunjukkan kepada kita bahwa menuntut ilmu tidak mengenal usia, tidak mengenal batas. Oleh karenanya ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, harapan saya kepada antum semuanya, dan itu wasiat saya yang paling penting, marilah kita bersemangat di dalam menuntut ilmu, menghadiri majelis-majelisul ilm. Kita menyibukkan diri dengan ilmu, baik dengan menghadiri pengajian-pengajian atau membaca kitab-kitab ilmu yang bermanfaat, mendengarkan kaset. Jangan sibukkan dengan al-qil wal-qal, fitnah, kabar-kabar burung dan sebagainya, karena semua itu tidak memiliki banyak manfaat bagi kita semuanya. Kita disibukkan dengan ilmu yang syar'i, itu lebih baik bagi kita. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbarokah ini insyaallah taala, pada session yang pertama ini kurang lebih 1 jam nanti, saya ingin menyampaikan sebuah wasiat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiat tersebut adalah wasiat perpisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, yaitu pada Hajjatul Wada, Haji Wada, haji perpisahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Saya memilih khutbah ini karena dalam khutbah ini memiliki butir-butir mutiara yang sangat berharga bagi kita. Apabila kita mengilmuinya dan mengamalkannya, insya Allah kita akan meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Khutbah ini sangat penting sekali untuk kita kaji.
Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama berpamitan kepada umatnya dalam khutbah tersebut. Dan biasanya seorang khatib, seorang dai, seorang ustaz apabila mau perpisahan, maka dia akan memberikan wasiat-wasiat yang ringkas tetapi padat. Yang kedua, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu meminta kepada para sahabat untuk diam. Untuk diam agar betul-betul memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang ketiga yang menunjukkan tentang pentingnya khutbah ini, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menjadikan wakil. Ya, kalau dulu kan enggak pakai mic ya. Jadi perlu wakil sehingga disampaikan kepada orang yang belakangnya. Menunjukkan tentang pentingnya khutbah ini. Bahkan digigis katakan dalam sebuah hadis bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya merasa pada waktu itu bahwa pendengaran mereka dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun agak jauh, tapi apa? Diberi kejelasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam saat pada khutbah tersebut memerintahkan kepada para sahabat yang mendengarkan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikannya kepada orang-orang yang tidak hadir. Fal yuballighu syahidul ghaib, hendaknya orang yang hadir yang mendengarkan apa menyampaikannya kepada yang tidak hadir. Wa billahi rahimani wa rahimakumullah. Apa khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam haji perpisahan tersebut? Saya akan membacakannya, kemudian mari kita amati bersama tentang isi khutbah tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Arafah dalam Hajjatul Wada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada umatnya. Qal, dalam hadis Jabir, fa khotoban nasa wa qal. Dalam hadis yang panjang. Tapi kita petik di sini tentang isi khutbahnya. Fa khotoban nasa wa qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah seraya mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha. Fi syahrikum hadha, fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, haram atas kalian seperti haramnya hari ini, bulan ini, dan di tempat ini. Ala kullu syai'in min amril jahiliyyati tahta qadamayya maudhu'un. Ketahuilah bahwa segala perkara yang termasuk perkara-perkara jahiliyah ya, telah saya letakkan di bawah kaki saya. Telah dihapus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dima'ul jahiliyyati maudhu'ah. Dan juga darah-darah jahiliyah telah saya letakkan. Telah dihapus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Wa inna awwala damin adha'u min dima'ina damu ibn Rabi'ah ibn al-Harith. Darah yang pertama kali diletakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah darah Ibnu Rabi'ah ibnul Harith. Wa riba al-jahiliyyati maudhu'. Dan riba jahiliyah adalah maudhu'. Diletakkan. Wa awwalu riba adha'u ribana riba al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Ya, riba yang pertama kali saya hapus adalah riba Abbas bin Abdul Muttalib, paman beliau. Fattaqullaha bin nisa. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala tentang wanita. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Karena kalian mengambil mereka dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kalian menghalalkan farji-farji mereka dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Yang dahulunya haram menjadi halal dengan akad yang sahih, maka menjadi halal. Walakum alaihinna alla yuti'na furasukum ahadan taqrahunahu. Dan hak kalian atas mereka. Ini hak seorang suami atas istrinya. Alla yuti'na furasukum ahadan taqrahunahu. Yaitu agar para istri
tidak mengizinkan seorang pun yang kalian benci untuk masuk ke rumahnya. Karena ini seorang istri tidak boleh memasukkan seorang yang dibenci oleh suaminya, yang tidak diizinkan oleh suaminya. Fa in fa'alna dzalik fadribuhunna darban ghairu mubarrihin. Kalau mereka melanggar hal itu, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan hak para istri terhadap para suami adalah rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Mereka mendapatkan nafkah dan mendapatkan pakaian secara ma'ruf. Kemudian kata beliau, wa qad taraktu fiikum ma lan tadillu ba'dahu in ittasamtum kitaballah. Dan saya tinggalkan kepada kalian suatu perkara, apabila kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat, yaitu kitabullah, Al-Qur'anul Karim. Selanjutnya, wa antum tus'aluna anni. Kalian akan ditanya tentang diriku. Fama antum qailun? Apa yang akan kalian jawab? Qalu nashhadu annaka qad ballagta wa addaita wa nasahta. Ya. Para sahabat menjawab, kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan dan menunaikan amanah dan memberikan nasihat. Faqala bi isbihi sababah yarfa'u ila samaa' wa yanqutuha ila an-nas. Allahumma shahad salasa marrah. Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengisyaratkan dengan jari telunjuknya dan mengangkatnya ke langit lalu menyatakan, ya Allah, saksikanlah, saksikanlah. Wa anfillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita dengarkan tadi, wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Arafah. Wasiat-wasiat tersebut memiliki mutiara-mutiara hikmah, pondasi-pondasi syariat Islam yang hendaknya kita kaji dan kita amati. Hal ini menunjukkan kepada kita ya ikhwan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sayang kepada umatnya. Tidak ada sesuatu pun yang mendekatkan kita kepada surga kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerangkannya kepada kita. Dan tidak ada satu pun yang mendekatkan kita ke neraka, menjauhkan kita dari neraka, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menerangkan kepada kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itulah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terasa berat penderitaan kaum mukminin pada diri beliau dan sangat bersemangat bagaimana kita bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan sayang terhadap orang-orang yang beriman. Ya. Oleh karenanya, segala sesuatu telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan perkara-perkara yang sepele pun telah disampaikan oleh Nabi yang menunjukkan kepada kita tentang kesempurnaan Islam dan bahwasanya Nabi Muhammad telah menyampaikan seluruh risalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat At-Tabrani dalam Mu'jam Shahih dari Abu Darda radhiyallahu an, beliau menyatakan, "Tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahi illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilma." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat meninggalkan kami dan tidak ada seekor burung pun yang mengepakkan dua sayapnya kecuali beliau telah menerangkan ilmunya kepada kami. Nah, inilah sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan khutbah ini apabila kita cermati, di sana ada beberapa pilar syariat Islam yang menunjukkan kepada kita juga bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi dengan jawami'ul kalim. Ya, ucapan-ucapan yang singkat tetapi apa? Padat isinya. Uistu bijawami'il kalim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki jawami'ul kalim. Yaitu ucapan-ucapan yang singkat, ringkas tetapi memiliki makna yang padat. Baik. Kita amati hadis ini satu persatu. Poin yang pertama dalam khutbah ini adalah tentang kehormatan darah, harta dan kehormatan kaum muslimin. Kata Nabi, "Inna dima'akum wa amwalakum haramun 'alaikum. Ka hurmati yaumikum hadha."
Jadi darah seorang muslim, harta seorang muslim sangat dihormati dalam syariat Islam, sangat dijaga oleh syariat Islam yang mulia ini. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan larangan dan memberikan hukuman yang sangat keras untuk penjagaan agama, kemudian harta, darah dan kehormatan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala menjaga darah kaum muslimin, oleh karenanya mengharamkan pembunuhan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La zawalud dunya wa ma fiha ahwanu indallah min qatlil muslimi bi ghairi haqq." Hancurnya dunia dan seisinya lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada terbunuhnya nyawa seorang muslim tanpa alasan yang benar. Ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menjaga harta kaum muslimin. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan pencurian, bahkan memberikan hukuman yang sangat keras, yaitu potong tangan kalau sudah mencapai nisab. Hal yang menunjukkan kepada kita bahwasanya agama Islam ini sangat menjaga harta, kehormatan dan darah kaum muslimin. Tapi anehnya, pada zaman kita sekarang ini banyak sekali larangan-larangan tersebut diterjang. Pencurian, pembunuhan seakan sudah menjadi kabar atau berita yang udah basi. Tiap hari capek. Lihat aja di berita-berita, ya, di koran-koran, hampir semuanya isinya setiap hari adalah pembunuhan, ya, kemudian narkoba, perzinaan dan sebagainya. Bahkan kadang nyaris, ya, seorang ibu membunuh anaknya, seorang istri membunuh suaminya, suami membunuh istrinya, bapak membunuh anaknya, anak membunuh orang tuanya. Ya, semua itu karena mereka jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya, bagi setiap muslim dan muslimah hendaknya mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan demikian maka dia akan taat, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu syai'in min amril jahiliyyati tahta qadamayya." Terhapusnya perkara-perkara jahiliyah. Ajaran-ajaran sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat itu masih dalam kegelapan dan kebodohan. Ya, dihapus semuanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara jahiliyah adalah perkara yang dilakukan oleh orang-orang sebelum Islam pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tatkala Islam datang, Islam menghapus, melenyapkan perkara-perkara jahiliyah tersebut. Yang sayangnya sampai sekarang masih banyak di antara kaum muslimin melakukannya. Ambil contoh. Ya, kesyirikan. Bukankah itu perkara jahiliyah? Sekarang masih banyak kaum muslimin yang minta-minta ke kubur dengan alasan tawassul, syafaat dan sebagainya. Apa artinya pergantian nama kalau pada hakikatnya adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami ini enggak menyembah mereka kecuali dengan tujuan agar mereka mendekatkan kami di sisi Allah. Kalau kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, ini doa kita enggak diterima. Makanya lewat perantara orang-orang soleh tersebut. Sama. Orang sekarang juga gitu alasannya. Tanyakan kepada orang-orang yang ke ahli kepada kuburan dan sebagainya. Mereka akan mengatakan sama. Kita ini enggak menyembah mereka, cuma mereka itu perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara jahiliyah. Contoh yang kedua, misalkan perpecahan dan perselisihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a." Ya. Janganlah kalian seperti orang-orang musyrikin, orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka,
Jadi berpecah belah adalah salah satu ciri orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang-orang dahulu pada masa jahiliyah sebelum datangnya Islam, pecah belah. Ya, saling perang antara satu kabilah dan sebagainya. Tatkala datang Islam, Islam menyatukan mereka, menjadikan mereka umat yang bersaudara. Yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwan." Ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kalian. Id kuntum a'da'an, ya, dahulu kalian adalah saling bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Lalu kalian menjadi umat yang bersaudara. Nikmat Allah Subhanahu wa taala, dahulu perang saling bermusuhan, setelah datang Islam disatukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka saling tolong-menolong yang tidak ada dalam sejarah yang lebih hebat daripada ta'awunnya para sahabat Nabi alaihi, persaudaraannya para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Ya? Jadi termasuk perangnya jahiliyah adalah berpecah belah. Sekarang banyak berpecah belah. Masing-masing bangga dengan golongannya. Masing-masing bangga dengan partainya. Kullu hisbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok bangga dengan kelompoknya masing-masing. Ini juga harus kita tinggalkan. Perpecahan. Oleh karenanya, hendaknya bagi ahlu sunnah wal jamaah, ya, untuk merapatkan barisan, untuk bersatu di dalam naungan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, hidayah Al-Quran dan hidayah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita dahulu juga tersesat? Bukankah kita dahulu dalam kejahilan? Ada dahulu di antara kita yang sufi, ada di antara kita yang tablighi, ada di antara kita yang takfiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah. Lantas apakah setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, pemahaman yang benar, lalu kita berpecah belah? Ya ikhwan, rapatkan barisan kita, marilah kita menjadi umat yang bersaudara. Ya ahlas sunnah, tarahamu wa tarafaqu fi ma bainakum fa innakum aqallun nas. Wahai ahlu sunnah, hendaknya kalian saling menyayangi di antara kalian. Karena kalian adalah umat yang paling sedikit. Kalian adalah orang yang asing di masyarakat kalian, di kampung kalian, ya, di kantor kalian, bahkan mungkin di rumah-rumah kalian, di keluarga kalian. Apakah kita yang sudah sedikit ini kemudian kita berpecah belah? Ya. Jadi, ikhwani fillah rahimani wa rahimani wa kumuwa, himbauan saya kepada semuanya adalah mari kita menjadi umat yang bersaudara seperti yang dilukiskan oleh Rasulullah tentang Nabi dan para sahabatnya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffar ruhamaa'u bainahum, saling menyayangi di antara mereka. Tetapi saling menyayangi ini bukan berarti kemudian kita tidak saling menasihati. Tatkala kita mendapatkan ada suatu kesalahan, tidak mengapa kita menasihati. Tapi tetap persaudaraan kita jaga. Perselisihan mungkin ada. Ya, tidak lepas manusia itu dari perselisihan, tidak mungkin. Mesti ada perbedaan, perselisihan itu mungkin ada. Tetapi hendaknya kita pandai-pandai menjaga persaudaraan ini. Kalau memang perbedaan tersebut tidak sampai kepada derajat kerusakan akidah, kenapa kemudian kita harus berpecah? Dahulu al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, Imam Yusuf As-Sadati, pernah mengatakan, alangkah cerdasnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya, dulu kita berdebat dalam satu masalah dan berselisih. Kemudian setelah lama tak ketemu dia, kita ketemu lagi, dia mengatakan, ya Aba Musa, afala nakunu ikhwanan wa in ikhtalafna fil mas'alah. Wahai Abu Musa, yaitu Yusuf Yunus As-Sadati. Wahai Abu Musa, kenapa kita tidak menjadi orang yang bersaudara sekalipun kita berselisih dalam satu permasalahan? Oleh karenanya, perselisihan-perselisihan yang coba bisa diselesaikan, perselisihan yang sedikit, marilah, ya, kita selesaikan, kemudian kita rajut kembali persaudaraan
yang itu insyaallah subhanahu wa ta'ala idaman setiap kita. Saya yakin setiap muslim dan muslimah semuanya akan mengidamkan, mengharapkan persaudaraan, mengharapkan persatuan. Apalagi musuh-musuh kita ya ikhwan, rahimani wa rahimakumullah, musuh-musuh Islam dan musuh-musuh sunnah Nabi Muhammad SAW sangat sangat melihat kita semuanya. Ya, segala cacat kita yang sedikit akan dibesar-besarkan oleh mereka. Janganlah kita menjadi penolong-penolong setan yang menyalakan api-api fitnah. Baik. Jadi yang paling penting di sini adalah meninggalkan perkara-perkara jahiliyah. Perkara-perkara jahiliyah ditinggalkan, dihapus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan ini poin selanjutnya dari hadis khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga membahas perekonomian. Dari mana? Karena Nabi membatalkan riba, dan riba adalah sesuatu yang paling merusak perekonomian. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berbicara ekonomi. Sekarang banyak pembicaraan tentang masalah ekonomi. Iya kan? Bagaimana menangani krisis ekonomi masyarakat. Kalau kita terapkan syariat Islam, seperti zakat misalkan diterapkan, pajak bagi orang-orang yang kafir diterapkan, ya, kemudian menganjurkan kepada orang-orang kaya, insyaallah, ya, krisis yang sampai sekarang belum selesai ini akan terangkat, insyaallah. Ya, intan suruwaha yang suruhku. Apabila kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Ya. Ya. Dan salah satu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah riba, yang ini sangat menggerogoti perekonomian. Kalian lihat. Ya, bank-bank yang ada sekarang ini begitu megah bangunannya, tapi apakah menghasilkan kebaikan perekonomian? Ya tidak. Karena riba tidaklah menumbuhkan tetapi malah mematikan. Ya. Sekalipun nampaknya membantu, tapi pada hakikatnya adalah mencekik manusia. Baik. Selanjutnya, poin selanjutnya juga dalam khutbah ini adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang hak wanita. Yang sekarang juga banyak dibicarakan oleh orang. Hak asasi wanita, emansipasi, persamaan gender dan sebagainya, yang seakan-akan membela kehormatan wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membahas dalam khutbah tersebut. Nabi mengatakan, "Fattaqullaha fin nisa." Bertakwalah kalian tentang wanita. Ya. Wahai kaum laki-laki, kalian adalah pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Allah Subhanahu wa taala menitipkan mereka dalam pundak-pundak kalian agar kalian mendidik mereka, ya, dan membimbing mereka kepada jalan yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahliikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan bebatuan. Ya. Baik. Fattaqullaha fin nisa. Fa innakum aqattumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Ya. Hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para kaum laki-laki, para orang tua dan para suami, ya, yang mendapatkan amanah seorang wanita, seorang istri. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang hak suami istri. Walakum alaihinna alla yuti'na furusakum ahadan taqrahuna. Hak kalian wahai para suami atas para istri, yaitu para istri tidak boleh memasukkan seorang yang kalian benci ke rumah kalian. Ini sangat penting sekali. Seorang wanita, apabila ada seseorang yang dibenci oleh suaminya dan tidak diizinkan untuk masuk ke rumahnya, maka tidak boleh bagi dia untuk memasukkannya. Ya? Dan dalam masalah ini ada tiga hal, tiga keadaan.
Yang pertama, kalau seorang suami dia tahu bahwasanya suaminya mengizinkan, maka boleh bagi seorang wanita untuk memasukkannya. Yang kedua, kalau seorang wanita tahu bahwa suaminya tidak mengizinkan, tidak ridho, maka di sini tidak boleh bagi seorang wanita untuk memasukkan orang tersebut ke rumahnya. Ya. Yang ketiga, apabila tidak tahu apakah suami ridho atau tidak, maka ini dilihat dari situasi atau lihat dari korina, indikasi, gitu ya. Kalau sepertinya apa namanya suami diam-diam aja, ya ridho, tidak ada pengingkaran, ya maka ini adalah apa? Tanda disetujui. Tapi kalau tidak, ya apa namanya diam, tapi apa namanya cemberut, ya ini namanya tidak diridhoi. Baik. Selanjutnya fa'im fa'alna dzalik fadribuhunna darban ghairu mubarrih. Kalau mereka melakukan hal itu, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Boleh. Seorang lelaki memberikan pendidikan kepada istrinya apabila mereka membangkang. Ya, apabila mereka melanggar syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala atau ketaatan kepada suami, tetapi ingat itu adalah pukulan yang pendidikan. Oleh karena Nabi mengatakan fadribuhunna dorban ghairu mubarrihin, ya, pukulan yang tidak melukai. Ini bukan pukulan seorang yang siapa? Orang polisi ke anu misalnya, tidak seperti itu, ya, sampai babak belur dilarikan ke rumah sakit, ya ini bukan pendidikan, tetapi apa? Ya, penyiksaan. Ini enggak boleh. Jadi pukulan yang bersifat apa? Pendidikan. Taib, di sini ada masalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sini kalau dia melakukan hal itu maka pukullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan seperti yang tertuang dalam ayat. Ya kan? Faiduhun wahjuruhun. Ya. Apabila mereka membangkang maka berilah nasihat. Kemudian hajarlah. Diamin. Ya, diam dengan istri, diam-diaman. Ya. Kemudian apa? Yang ketiga, wadribuhun. Baru nomor yang ketiga dipukul. Kalau sudah dinasehatin dengan baik masih tetap aja bangkang. Yang kedua sudah diam-diaman juga tetap aja, maka boleh dipukul. Di sini pada tingkat yang ketiga. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kalau mereka melakukan hal itu maka nasihatilah dulu. Tidak. Kenapa? Apa bedanya dengan ayat tadi? Perbedaannya, kalau pada ayat tadi itu belum terjadi pelanggaran. Fa in khiftum, kalau kalian khawatir, masih khawatir saja. Tapi kalau dalam hadis ini sudah terjadi pelanggaran. Fa in fa'alna dzalik, telah terjadi apa? Pelanggaran. Jadi bedakan hadis ini dengan ayat tadi. Kalau ayat tadi itu belum terjadi, kita beri nasihat karena belum terjadi. Kita khawatir dia akan bangkang. Tapi kalau hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan langsung memukul karena apa? Di sini sudah terjadi pelanggaran. Baik, ini hak seorang suami bagi istrinya. Dibalik, walakunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna. Sekarang hak istri. Ya, kewajiban suami adalah memberikan rezeki dan memberikan pakaian kepada istrinya dengan cara yang baik. Baik. Dan ini insya Allah difahami semuanya, yaitu memberikan nafkah dan memberikan pakaian, memberikan hal-hal yang sangat penting kepada istri, ya, kebutuhan-kebutuhan primer, tempat, ya, dan sebagainya. Ini satu hal yang insya Allah diketahui oleh semuanya. Liung fikdu sa'atin min sa'ati. Tapi pengobatan masuk kewajiban suami atau tidak? Istri sakit, kewajiban siapa? Pengobatan mertua apa suami? Suami. Anehnya, saya katakan di sini karena anehnya dalam kitab-kitab fikih disebutkan bahwa pengobatan bukan kewajiban suami. Dan ini adalah pendapat yang ganjil. Dalam kitab-kitab fikih disebutkan bahwa pengobatan tidak termasuk kewajiban suami. Enak aja. Jadi pas sakit dibawa pulang ke mertua.
Jadi di sini saya sampaikan bahwa apa yang terdapat dalam kitab-kitab fikih bahwa pengobatan termasuk bukan kewajiban suami, ini adalah pendapat yang keliru, pendapat yang lemah. Jadi pengobatan sekarang, apalagi sekarang, pengobatan adalah kebutuhan yang sangat penting. Ya, ini. Jadi masalah-masalah seperti nafkah, pakaian, kemudian tempat tinggal, ini adalah kewajiban suami. Soal dimengerti semuanya. Tip yang paling terpenting adalah kewajiban istri terhadap suaminya. Kewajiban suami atau hak seorang suami sangatlah tinggi, sangatlah besar. Oleh karenanya bagi wanita muslimah hendaknya mengetahui hal ini. Haqqu az-zawji 'ala zawjati an law kanat bihi qurhatun fala hisatha ma addat haqqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hak seorang suami terhadap istrinya, seandainya suami tersebut memiliki borok, luka, kemudian dijilat oleh istrinya, itu belum memenuhi hak seorang suami. Menunjukkan kepada kita besarnya hak seorang suami. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Ya. Seandainya saya boleh memerintahkan kepada seseorang untuk sujud kepada orang lain, tentu saya akan perintahkan kepada seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Ya, maka hendaknya kaum wanita mukminah memperhatikan hak-hak suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ayyun nisa'i khair?" Wanita yang bagaimana yang baik itu wahai Nabi? Ya, istri idaman. Itu bagaimana sifatnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allati tasurruhu idza nadhar." Yang menyenangkan apabila dipandang. Ya. Jadi dandanan seorang istri itu kepada suaminya. Kebanyakan orang sekarang terbalik. Buruan mau apa namanya undangan, keluar, ada kemantenan dan sebagainya. Wow, dandannya pol-polan. Bisa setengah jam atau lebih mungkin. Tapi buruan kepada suaminya, biasa-biasa aja. Bahkan kadang ya maaf aja, kadang ini biasa-biasa aja, nyantai aja, rambut masih ada acak-acakan dan sebagainya. Ya, ini keliru, kebalik. Dan sekarang banyak yang kebalik itu ya. Kenyataan yang terbalik itu banyak dengan syariat. Coba perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau syariat Islam secara umum memerintahkan kepada para kaum lelaki untuk apa? Tidak isbal, untuk tidak melembrekan kainnya menutupi mata kaki. Kalau yang perempuan, kalau yang wanita wajib isbal. Ya. Baik. Sekarang kenyataan balik. Buruan yang laki-laki banyaknya yang tutup sudah. Yang perempuan setengah betis, nyunah. Bahkan mungkin lebih ke atas. Ini kebalik juga ini. Baik. Allati tasurruhu idza nadar wa tuti'uhu idza amar. Taat apabila diperintahkan oleh suami. Tapi ingat dalam hal-hal yang tidak melanggar syariat Islam. Apabila seorang suami memerintahkan hal-hal yang disyariat yang dilarang oleh syariat Islam, maka enggak boleh. La ta'ata li mahlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal dalam perkara yang maksiat kepada Al-Khaliq, pencipta. Ya, misalkan seorang suami memerintahkan kepada istrinya enggak usah jilbaban. Ini tidak boleh ditaati karena bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah antum enggak ada semuanya yang melarang ya, bahkan mungkin menganjurkan. Ya, itu yang kita harapkan. Baik. Kemudian wa tuti'u idamar wa tahfadhuhu fi nafsiha wa malihi, menjaga dirinya, menjaga kehormatannya tatkala ditinggal suaminya. Suaminya kerja atau mungkin suaminya apa namanya kerja di luar negeri, dia menjaga kehormatan dirinya. Dia menjaga dirinya. Yang juga wa tahfadhu fi malihi, menjaga harta suaminya. Tidak boros dalam belanja. Ya, apalagi pas krisis kayak gini nih. Ya, digunakan sebaik mungkin.
bukan membeli barang-barang yang tidak berfaedah. Ini termasuk penjagaan terhadap harta. Dan juga saya ingatkan kepada para wanita, dan ini adalah nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya mereka qanaah terhadap apa yang diberikan oleh suami-suami mereka. Merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Merasa qanaah, puas dengan rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada suami-suami mereka. Ini satu hal yang sangat penting sekali. Banyak para wanita secara umum ya, mereka mengeluh, tidak puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada suami mereka. Dan ini sangat berbahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inni ra'aitun nar, fa idza aktsaru ahliha minan nisa." Saya melihat neraka dan ternyata penduduk terbanyak adalah dari kaum wanita. Faqalat imra'atun, seorang perempuan bertanya, "Lima ya Rasulullah? Kenapa wahai Rasulullah?" Qala yakfurna al-ashiy. Mereka mengkufuri kebaikan suami. Suami sudah apa namanya? Berusaha semaksimal mungkin, kemudian dia mengingkari kebaikannya. Banyak orang mengeluh, para wanita mengeluh. Kurang puas terhadap apa? Pemberian suaminya, rezeki yang telah diperoleh oleh suaminya. Tapi jangan pengangguran, itu urusan lain, itu yang keliru suaminya. Tapi kalau dia sudah semaksimal mungkin berusaha, maka hendaknya merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Warallahu bima qasamallahu lak takun ahlan nas. Ridhalah engkau dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada dirimu, niscaya kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Jadi kunci orang kaya itu gampang sebenarnya. Yaitu apa? Qanaah. Merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya. Lebih penting lagi yaitu lihat orang-orang yang bawah. Jangan lihat orang atas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru an la tasdaru ni'mata rabbikum." Lihatlah orang yang lebih bawah daripada kita, jangan lihat orang yang lebih atas. Karena yang demikian itu kalian akan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengingkarinya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dalam setiap harinya misalkan berapa? 20.000 cukup. 20.000 misalkan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat ke bawah, betapa banyak saudara-saudara kita 5.000 saja enggak dapat. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat bisa makan 3 kali dalam sehari, ya, nasi kemudian lauk tahu tempe misalkan. Lihat orang yang lebih bawah. Betapa banyak saudara-saudara kita yang kelaparan, yang tidak bisa makan. Ya, demikian. Dengan demikian maka kita akan menjadi orang yang puas terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, tentang rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya. Jadi ini sangat penting sekali saya tekankan kepada para akhwat ya, untuk merasa puas qanaah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada suami-suami mereka. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa qad taraktu fiikum ma lam tadillu ba'dahu in tasamtu bihim kitab Allah." Di sini terdapat nasihat. Hendaknya kita berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Waqtasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, Al-Qur'an dan hadis, dan jangan kalian berpecah belah. Ya? Apalagi di saat fitnah seperti ini, hendaknya kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan Al-Quran dan hadis. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Faman ya'is minkum fasayarahtilafan kathira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin addu alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Ya. Barang siapa yang hidup setelahku, maka dia akan mendapatkan perselisihan yang banyak dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam dakwahnya, dalam akhlaknya. Maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Adzu alaiha bin nawajid. Gigitlah dengan gigi geraham. Ini isyarat agar kita kuat di dalam berpegang teguh terhadap sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi di sini adalah anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam
agar kita kuat dalam berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama pada saat fitnah. Ya, pada saat fitnah seperti zaman kita sekarang ini. Al-mutamassiku bisunnati yawma idzin qalqabidi 'alal jamar. Ya, orang yang berpegang teguh dengan sunnahku pada hari itu seperti orang yang memegang bara api. Ya, tetapi bagi orang-orang yang kuat imannya, maka segala hujatan, celaan dan cercaan masyarakat tidak akan dia pedulikan. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man qadalahum wa la man khalaqahum hatta yati'a amruh. Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang nampak, ya, yang tegar, tidak memadorotkan mereka, tidak membahayakan mereka, orang yang menyelisih mereka, orang yang mencela mereka, orang yang mencerca mereka sampai datang hari kiamat. Ya. Jadi di sini anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita berpegang teguh terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama ditekankan ketika saat-saat fitnah. Oleh karena itu perhatikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, ya, membicarakan tentang fitnah. Faman ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Perselisihan yang banyak. Bukankah ini fitnah? Fitnah. Obatnya adalah berpegang teguh dengan sunnah Nabi, dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga dalam hadis perpecahan umat. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan tentang perpecahan umat, Nabi mengatakan, Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Golongan yang selamat adalah golongan yang berpegang teguh dengan sunnahku dan para sahabatku. Jadi ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika terjadi fitnah, hendaknya berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku. Al-Quran, hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, oleh karenanya pada saat-saat fitnah seperti ini, ya ikhwan, hendaknya kita berpegang dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyibukkan diri kita, memperbaiki diri kita, ya, dan tidak menyibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-ibadatu fil haraj kahijratin ilai. Ibadah di saat fitnah seperti hijrah kepadaku. Dan dahulu Al-A'mas, Sulaiman Al-A'mas, tatkala terjadi fitnah di Kufah, dan Al-Hasan bin Khur mengumpulkan, ya, beberapa para ulama, 70 ulama di rumahnya, mengundangnya, memberikan makan kepada mereka. Bagaimana membicarakan sikap terhadap fitnah? Sulaiman bin A'mas memiliki 3 kunci di dalam menghadapi fitnah. Apa kata beliau? Ya, rahimallahu imran. Malaka lisanahu wa kaffa yadahu wa alajama fi sadrih. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang menjaga lidahnya. Ya. Dan ini lidahnya memang tak bertulang tetapi bisa memperuncing fitnah. Betapa banyak fitnah yang beredar karena lidah. Ya. Ustaz ini katanya begini, ustaz ini begini, akhirnya memperuncing permasalahan tanpa tasabbut, tanpa apa namanya? Apa tasabbut? Tabayyun, sama aja tasabbut tabayyun. Apa cek, ya, tanpa dicek terlebih dahulu tentang kebenarannya. Kemudian jadilah fitnah. Retaklah persaudaraan. Oleh karena itu, hendaknya kita semuanya menjaga lidah-lidah kita. Rasulullah SAW pernah mengabarkan kepada Mu'adz bin Jabal, Ala adulluka bimalaki dzalika kullih. Maukah engkau, wahai Mu'adz, saya tunjukkan dengan kunci semua itu? Ya. Kuffa 'alaika hadza. Jaga lidahmu ini. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwa menjaga lisan merupakan kunci keselamatan di dunia dan akhirat. Nah, hendaknya kita menjaga lisan kita, apalagi di saat-saat fitnah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau waqaf fayada, menahan tangannya. Tidak gegabah dalam bertindak. Wa ala jama fi sadri. Dia memperbaiki apa yang di dalam hatinya. Ya, ini 3 kunci ini. Kemudian Sulaiman bin Amr sudahlah bubarlah. Jangan banyak apa? Jangan lama-lama duduk-duduk ini.
ubat. Tiga kunci ini praktekkan, insya Allah fitnah akan segera selesai. Ya. Dan itulah yang kita himbau kepada semuanya. Apabila terjadi fitnah, dimanapun berada, ya, maka hendaknya kita menjaga lidah kita, menjaga tangan kita, dan memperbaiki diri kita, memperbaiki hati kita. Ya. Menyibukkan diri kita dengan diri kita sendiri. Nah, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa antum tus'aluna anni fama antum qa'ilun? Qalu nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita." Di sini dapat kita ambil faedah tentang kesempurnaan Islam. Karena para sahabat merupakan saksi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan seluruh syariat Islam ini. Seluruh risalah dari Allah Subhanahu wa taala telah disampaikan kepada umatnya. Tidak ada sesuatu pun yang tertinggal. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam Mu'jam As-Saghir, Abu Darda mengatakan, "Tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahi illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilma." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat meninggalkan kami. Tidak ada seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya kecuali dia telah mengabarkan kepada kami ilmunya. Dan tatkala dikatakan kepada Salman Al-Farisi, "Wahai Salman, apakah sahibikum," yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "teman kalian itu," yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "mengajarkan kepada kalian sampai buang hajat pun diajarkan?" Kata Salman, "Ya." Jadi masalah buang hajat yang mungkin di kalangan kita dianggap sepele, tapi itu diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menunjukkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad telah menyampaikan seluruh risalah. Maka barang siapa yang membuat tata cara agama yang baru dalam syariat yang mulia ini, maka dia telah melakukan perbuatan bid'ah, dan dia telah menuduh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa dia bukan seorang yang amanah. Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan, "Man ibtada'a bid'atan yaraha hasanatan, ya, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah." Barang siapa yang berbuat bid'ah dan dia menganggapnya bid'ah hasanah. Nampaknya orang menganggap ada bid'ah hasanah. Baik. Maka pada hakikatnya dia telah menuduh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam khana risalah, mengkhianati risalah. Ada sesuatu tata cara agama yang belum diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebentar lagi ini kita akan bertepatan dengan acara maulid Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagai contoh, kita tanyakan kepada mereka, apakah Nabi Muhammad SAW mengetahuinya atau tidak? Kalau mereka menjawab, Rasulullah tahu, ya, kita katakan, kalau Rasulullah SAW mengetahuinya, mana dalilnya? Ya kan? Mana dalilnya? Kalau mereka menjawab tidak tahu, berarti ini adalah apa? Menuduh Rasulullah SAW bahwa dia adalah jahil. Kalau dia mengatakan tahu, berarti menuduh bahwasanya Rasulullah SAW menutupi risalah, tidak menyampaikan kepada umat. Kalau tahu, buktikan mana dalilnya. Ya, baik. Selanjutnya, Rasulullah SAW, "Faqala bi ismi sababa yarfa'u ila sama' wa yankutuha ila an-nas. Allahumma syad, Allahumma syad." Di sini dapat kita ambil faedah tentang akidah salafiyah as-sahihah yang diyakini oleh setiap muslim yang masih suci fitrahnya, yaitu tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan tangannya ke langit lalu mengatakan, "Ya Allah, saksikanlah, saksikanlah." Berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakini Allah Subhanahu wa taala itu di atas langit. Dan tentang akidah ini telah ditunjukkan berdasarkan Al-Qur'an, hadis, kesepakatan ulama, dan fitrah manusia. Adapun Al-Qur'an banyak sekali. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ar-Rahman wal 'arsy istawa." Dalam 7 tempat, 6 tempat dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala, ya, istawa. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Tinggi di atas arsy-Nya. Adapun hadis dalam riwayat Imam Muslim dalam sahihnya dan Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad, ya, Imam Syafi'i dalam Ar-Risalah,
Kemudian Imam Malik dalam Muwatta, saya sebutkan lima ini. Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Ahmad, Malik, Syafi'i. Cukup ini saja. Ya, banyak sekali ulama ahli hadis yang lainnya, tapi cukup lima ini saja yang menunjukkan kita bahwa hadis ini adalah sahih dan diakui oleh lima ulama ini. Siapa? Imam Ahmad, Syafi'i, Malik, Bukhari dan Muslim. Cukup. Ya, lima ulama yang diakui oleh semua manusia. Oleh semua muslim. Hadis tentang budak perempuan yang ditanya oleh Nabi alaihi salatu wasalam, "Aina Allah?" Di mana Allah Subhanahu wa taala? Qalat fis sama', dia di atas langit. Qala a'tikha fa innaha mu'minah. Merdekakanlah dia karena dia seorang mukminah. Jelas sekali. Kalau seandainya jawaban budak perempuan tersebut keliru atau sesat, tentu akan diingkari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin Nabi SAW menjulukinya sebagai seorang wanita yang beriman. Nah, kemudian, adapun ijma, kesepakatan para ulama, Al-Imam Al-Auza'i pernah mengatakan, "Kunna wattabi'una mutawafirun anna allaha fissama. Wa la nakulu kama qalatil jahmiyah anna allaha hahuna wa asyar ila al-ar." Kami dan seluruh para tabi'in sepakat bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas langit, dan kami tidak mengatakan seperti ucapan orang-orang Jahmiyah yang mengatakan bahwa Allah di sini, yaitu di bumi. Allah di mana-mana. Yang banyak. Coba tanya, di mana Allah Subhanahu wa taala? Ngomongnya apa? Allah di mana-mana. Enggak boleh nanya Allah di mana, itu enggak boleh. Dan sebagainya. Tip yang keempat adalah fitrah. Dalil fitrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fitrah yang waras, fitrah yang masih suci, yang belum ternodai oleh syubhat, semuanya akan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas langitnya. Tanyakanlah kepada kita, tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat tangan kita, kemana tangan kita berjalan? Hati kita berjalan ke bawah atau ke atas? Fitrah yang masih waras akan mengatakan di atas. Kalau tidak, lantas kenapa kita mengangkat tangan kita? Iya kan? Diceritakan dalam syiar Alam Nubala bahwa Imam Al-Juwayni rahimahullahu taala pernah mengatakan dalam suatu majelisnya bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana. Lalu seorang muridnya yang bernama Ja'far Al-Hamdani menegurnya. Instruksi. Wahai ustaz, dalam enggak usah dalil-dalilan. Tolong kabarkan kepada saya tentang fitrah yang ada dalam hati ini. Tidak ada seorang yang berdoa mengangkat tangannya kecuali dia mendapati bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Tolong, bagaimana cara menghilangkan fitrah yang di dalam hati ini? Apa yang dilakukan Al-Juwayni ini? Dia ngambil sandalnya, dia menampar pipinya, lalu mengatakan, "Hayyaronil Hamdani, hayyaronil Hamdani." Si Hamdani ini bikin saya pusing saja. Tidak ada yang bisa melawan fitrah manusia. Baik. Satu dalil lagi yang sangat menunjukkan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala adalah tentang peristiwa Isra Mi'raj. Di mana Nabi Muhammad SAW diangkat ke langit. Seandainya ada di mana-mana, apa yang diangkat ke langit? Untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalil dalam masalah ini banyak sekali. Bahkan salah seorang ulama madhab Syafi'i rahimahullahu taala pernah mengatakan dalil-dalil tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala lebih dari 1000 dalil. Di 1000 dalil lebih. Barang siapa yang tidak menerimanya, barang siapa yang tidak menerima tentang masalah ini, hendaknya dia membantah 1000 dalil tadi. Baik. Demikian mungkin pas ya, 1 jam. Dan 10 pas 1 jam. Demikian mungkin yang dapat kita sampaikan sampai kita istirahat 14 jam. Nanti kita lanjutkan lagi pada session yang kedua dengan materi yang lain. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.